Sampai man. Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang aliran sungai yang ada di lereng gunung pada Minggu 3 Maret 2024. Akibatnya, 4 truk pasir milik penambang terjebak di tengah sungai Leprak di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Banjir mulai terekam seismograf milik Pos Pantau Gunung Api atau PPGA Semeru dengan kekuatan 10 mm pada pukul 13.42 waktu Indonesia Barat. Kekuatan banjir terus meningkat seiring dengan hujan lebat yang mengguyur kawasan puncak gunung. Puncaknya, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kekuatan getaran banjir mengalami overskala pada kekuatan 35 mm. Erik, warga Dusun Kamar, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro mengatakan, sesaat sebelum banjir sampai di Sungai Leprak, para penambang telah diperingatkan. Namun, para penambang tetap melanjutkan mengisi pasir ke angkutannya. Akibatnya, saat aliran banjir bercampur material vulkan di Gunung Semeru sampai di tempat para penambang mengisi pasir, mereka tidak sempat untuk menaikkan truknya ke pinggir sungai. Saking derasnya banjir yang menerjang, kata Erik, salah satu truk terguling di tengah sungai. Sementara itu dihubungi terpisah kepala BPBD Kabupaten Lumajang bernama Patria Dwi Hastiadi mengatakan belum ada laporan adanya korban saat banjir terjadi. Meski begitu, ia menghimbau para penambang untuk memperhatikan peringatan yang telah diberikan petugas melalui Early Warning System atau EWS demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.